mangan sing enak iku iwak bakar. Lho, enak iku sambel ijo wes. Tahu kenapa saya bilang enggak jelas? Tidak terawat. Karena apa? Orang tidak mau merak kendaraannya karena itu tidak lengkap surat-suratnya atau bermasalah. Saudara apa? Saya ponakan dia, istri saya. Ponakan dia? Saya tantenya, Pak. Ini tantenya. Terus? Terus apa? Saya juga udah punya satu, Pak. Rumah saya di sini dekat. Iya. Di Alba, Albaria. Alba Residen. Albaria. Gimana? Albaria Residen. Rumah aja, Pak, enggak apa-apa. Enggak. Terserunya mana? Tunggu di motor saya. Iya, sayang, santai, Bro. Udah santai aja. Handphonenya dia. Enggak apa-apa, Pak. Saya nunggu pemanas air. Bisa aja. Tarik wadahnya. Masa tau kasih sama saya kayak gitu? Ini HP-nya. Kapan kau libur, Chandra? Belum tahu kan, Mas. Pulang sini kapan? Dua, sebelum pandemi. Udah Maret? Tunggu sini. Lap. Saya takut begal. Tadi kan di Respati kan rame ya? Saya kira di situ ada pembegalan. Nah, banyak kan muda yang kabur tuh ke gang rumah. Oh, kencing ya, Mas. Sana ujung sana. Aman lo tinggalan kan, Kak. Ada ngapain sih? Makan. Belanja besok. Ja. Sini, Ja. Mbak, sini. Sana. Periksa kantongnya, kantong-kantong yang itu. Jangan impress. Periksa kantongnya. Ini udah diperiksa? Bisa. Tinggal di mana, Kak? Tinggal pasti di sini, cuma ikut nenek kakek ke Bogor. Di Bogor. Dari mana? Dari mana? ATM. Hah? ATM. Baik, naon? Naik motor. Naik motor. Ke ATM. Ku naon ATM? Ngalah duit. Barah. 100 ribu.
cek saha eta dina. Iya gitu. Oh, yes. Habis itu ngapain? Habis itu mau pulang. Hah? Pulang. Pulang? Iya. Udah. Itu dia tuh begitu. Sini aja. Di bro, bro. Mau kemana sih? Ribet banget. Udah ya. Mana itu laporan tertulisnya mana? Sama. Hah? Udah bikin. Udah jam 5. Satu aja positif, kalau dua negatif. Paham? Oke. Okay. Kelurahan 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 tengah negatif. Paham? Pastinya udah deteksi kan. Matiin mot kuncinya. Hah? Aktif dia berserah. Eh? Kau apa pernah direhab? Pernah, Pak. Apa? Di lemdiklat baru ada sabu. Dua diri, ya? Sabu. Sabu. Di mana? Di Poltangan, Pak. Poltangan. Nomor rumah saya. Kapan terakhir? Udah sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Tapi masih nyisa kan? Udah enggak. Enggak maksud saya. Habitual. Kebiasaannya. Udah ngabar enggak, Pak? Dan iya, maksudnya kebiasaan gestur tubuhmu. Ini apa sih? Maksudnya kau masih sering gini-gini. Nah. Udah enggak. Itu barusan. Gimana sih? Oh iya, Pak, kebawaan, Pak. Iya. Tapi kalau itu mah kagak ada lagi. Iya, bang. Jangan. Ada rehab saya. Jangan. Siap. Iya. Iya. Itu menghancurkanmu. Iya, makanya saya udah tobat, Mang. Kau udah punya istri? Saya itu istri. Oh ini? Saudara saya. Ini istrinya apa istrinya, saudaranya? Istrinya saya, saudaranya dia. Istrinya dia, ponakan saya, Pak. Nah, tantenya itu. Jadinya. Loh istri saya? Ya, Bapak. Makanya saya tahu sama kau itu. Jangan. Berbahaya. Saudara juga saya, Margarita, Ambarita, saya kan. Enggak, bukan masalah ke situ. Jangan lakukan itu. Ya? Oke. Paham enggak? Paham, Pak. Kau boleh bawa ini sebagai kenang-kenangan. Yang biru sama yang hijau kau udah negatif itu ya. Semuanya. Kau bawa aja itu, Pak. Ini kau bawa, jangan kencingmu kau bawa. Ini dibuang dong, kencingnya. Ya. Terima kasih ya. Ya, Pak. Selamat pagi, turun mas, turun sebentar. Dari sini, mas. Sini. Wih. Hey brother, apa iya? Sini kau situ, kau sana. Iya pak. Sini. Dari mana kau? Dari teman pak. Ah? Teman. Ah? Teman. Ngapain? Enggak, mau pulang pak. Dari? Dari Kalibata. Rumah teman. Iya. Pulang kemana?
pulang. Pulang ke mana? Mampang. Eh? Mampang. Kok ke sana Mampang? Enggak, mau ngantarin teman lu bentar. Dia di tinggalnya di mana? Kalibata. Kalibata. Iya. Dia tinggal di Kalibata. Mau ngantar ke mana? Kebalik, kamu kebalik. Bingung saya. Iya. Kalibata sono. Iya, terus kok harus putar balik gitu. Kebalik. Saya beri saya. Boleh. Maaf. Boleh. Siap. Santai aja. Iya, gak apa-apa. Kegiatan ya, rutin polisi. Her. Boleh. Her maksudnya? Enggak habis minum kan? Iya, enggak. Minum dikit? Enggak. Hah? Enggak. Tinggal di Mampang. Kalibata ngapain? Mampir sebentar. Hah? Mampir sebentar. Kalibata? Mampir sebentar, Pak. Di mana? Itu tempat teman, Pak. Siapa temannya? Enggak, kamu enggak habis mau pakai narkoba? Enggak, Pak. Apa, ngantuk? Enggak, saya ngantuk, Pak. Kerja, Pak, saya, Pak. Kerja di mana? Di Citralen. Citralen, Pak. Terangin layarnya. Kalibata, tapi kok muter sini maksudnya aku muter balik Pak. Kan kalian dari situ. Iya. Di situ mau muter balik dekat. Kalibata, muter balik sini Pak, bentar Pak. Muter balik bentar. Maksudnya? Jualan Pak saya. Jualan apa? Makanan raja Pak. Raja. Iya. Gak usah takut, kita... Ini HP siapa? Punya teman saya? Itu. Ini dia. Kenapa? Ada apa? Pak, demi Allah. Punya siapa? Apa? Punya dia. Iya. Ada apa dia? Sebenarnya? Gak tahu Pak. Hah? Ada apa sebenarnya? Apa? Ada apa sebenarnya? Nggak tahu sih, bener. Nggak kok dia ini. Tidak kooperatif. Biasa aja. Eh? Saya nggak tahu bener. Dia nganterin doang, nganterin itu temanmu kenapa? Kenal dekat apa? Enggak. Eh? Enggak. Di HP dia kan ini? Apa? Ini HP dia kan? Iya. Iya. Nggak kenal dekat apa sih? Namanya siapa? Siapa? Bentar saya call. Ada apa? Apa? Ada apa? Nggak ada apa? Enggak sama dia. Nganterin doang Pak. Hah? Nganterin doang. Enggak, dia siapa? Itu si siapa? Arif. 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 Kok bisa gak kenal kah? Buka ya. Namanya ada di sini. Di handphonemu ada enggak namanya? Siapa namanya itu? Arif. Hah? Arif. Hah? Arif apa? Arif Lukman. Arif Lukman. Bukan Pak. Tidak. Itu ada kotaknya Pak. Itu teman pengajian Pak. Dia Arif apa? Arif. Nggak ada temannya Pak. Nggak ada temannya. Arif Nur Lail. Bukan. Itu teman pengajian semua Pak. Terus? Pengajian mau Pak. Dia siapa namanya? Nggak ada kontaknya Pak. Nggak ada kontaknya. Siapa? Nggak ada kontaknya Pak. Lu udah kontak ke ini nggak? Nggak ada. Beneran. Nggak mau dibuka ini sih. Nggak apa-apa. Tesurin aja nanti. Dari mana? Dari Mampang Pak. Mampang. Mampang siapa? Rumah teman Pak. Nggak pulang. Dia harus saya ini dulu. Ya. Dia temanmu apa? Apa? Ceritakan dulu kalau ketemu dia. Apa? Ketemu dia ceritakan. Iya Pak, bener Pak. Dia nggak tahu apa. Eh? Serius nggak tahu apa? Bukan. Apa? Kalau boncengan sama dia nih. Mau antar saya pulang. Hah? Antar saya pulang. Antar kau pulang kemana? Mampang. Lah kau kesini. Motor balik. Ini motor siapa? Motor dia.
Eh? Motor dia, motornya Pak. Dia. Terus gak diantar? Iya. Nah, masalahnya di mana nih? Kita balik doang, Pak. Enggak. Kalian habis dari? Iya, dari Kalibata. Dari Kalibata. Ah. Di situ ngapain? Apa? Sama si Arif. Sama Arif sama teman-temannya. Ngapain? Ngobrol silaturahmi, Pak. Hah? Silaturahmi. Terus terbalik. Saya mau pulang. Mau pulang kemana? Mampir ke apa tuh? Makanan. Cari makanan. Iya. Tadi muter balik. Kalau Kalibata enggak perlu ke sini muter balik ke sono. Langsung sana. Kan di situ ada tanda tanya besar toh. What's wrong? Something wrong? Ada apa? Kalau orang yang jujur seperti ini. Silakan, Pak. Kan seperti itu. Nanti kami lambat-lambat tahu. Ya, ini kan kalian berdua saya pisahin. Ya, tahu enggak kenapa, Pak? Karena pasti beda jawabanmu sama dia. Ada apa? Enggak ada apa, Pak. Oke, itu kamu bilang. Sumpah. Ya enggak apa-apa. Polisi itu enggak butuh sumpah-sumpahan. Iya, Her. Masya Allah. Iya, enggak apa-apa. Iya, Pak. Ya, nanti juga pada prinsipnya jadi... Apa ya? Nanti pada prinsipnya jadi tahu kok. Iya, Pak. Terus nyari makanan dulu. Nah, terus? Apa? Terus? Apa? Nyari makan. Iya. Bukannya ke Mampang. Beda lagi ceritanya. Enggak. Nah, terus? Pulang. Hah? Pulang. Pulang? Mampang. Ke Mampang. Dua nomor. Ini nomor siapa? Nomor siapa? Apa? Ini nomor siapa? Nomor saya. Ya udah, biar aja. Yang ada aktifan, yang ada apa tuh? Ada paketnya. Hmm? Ada paketnya. Hmm. Sebentar dulu ya, Eng. Maaf. Oh, tangan. Iya, angkat. Nih kosong. Saya periksa dompet. Periksa, boleh. Her, Masya Allah. Santai aja. Iya, Pak. Kau tinggal di Mampang. Kamu tinggal di Mampang. Ini KTP-mu? Iya, Pak. Kok udah jadi gini bentuknya? Iya. Belum diurus, Pak. Hmm? Belum diurus. Taruh sini ya. Ini ada SIM-mu ya? Iya, Pak. Namamu? Mudari Ramadan. Mampang Perawatan 6. Mahasiswa mana? 28 Oktober. Masih? Lulus, Pak. Baru lulus. Apa? Baru lulus. Baru lulus. Loh, ini KTP siapa lagi? Oh, itu. Itu apa? Kakak saya. Eh? Kakak saya. Simpen. Oh. Ini motor siapa? Motor dia. Hah? Motor dia, Pak. Motor dia. Iya, Pak. Oke. Iya, ya, tungguin dong ini. Tungguin dong. Kurin. Ya. Soalnya emang kalau minum ya. Kami emang minum, Pak. Makanya mau beli makan. Sekalian nyari mau beli lagi satu. Ini handphone siapa, Mas? Handphone teman, Pak. Ada di kantongmu. Hah? Di motor, Pak. Di motor. Handphone siapa? Handphone teman. Namanya? Rizky Anggara. Rizky Anggara, di mana tinggal? Dia sekarang masih, kayaknya masih di Kalibata, Pak. Soalnya habis minum. Soalnya ini motor siapa? Hah? Ini motor teman, Pak. Motor siapa? Ha? Motor teman. Apa punya Rizky namanya? Anggara. Motor Rizky Anggara juga? Ntar dulu. Sini. Saya itu selalu praduga tak bersalah. Iya, Pak. Minum apa tadi? Iya. Maksud saya di situ. Tadi kau udah diperiksa? Udah. Hmm? Udah. Udah. Sudah, Pak. Jatuh, Pak. Enggak apa-apa. Pak, gasnya habis, Pak, itu kayaknya, Pak. Iya.
Ini saya simpan lagi ya, Pak? Ini tadi di situ? Iya, di motor soalnya, Pak. Ah, terus? Ya saya nggak tahu password, Pak. Diminta passwordnya saya nggak tahu, Pak. Iya. Namanya saya kan minjem motor. Iya, iya. STNK-nya bawa? Nggak bawa, Pak. Sama siapa STNK-nya? Sama teman sepertinya, Pak. Siapa? Si Rizky Anggara. Ini bukan motormu? Bukan, Pak. Terus? Nah, kami mau beli, rencana sih, mau beli makan, Pak. Oh, habis itu? Ya, habis itu balik lagi udah. Kemana? Soalnya kita, kami habis minum, Pak. Enggak, habis itu balik kemana? Ke Kalibata, Pak. Ke Kalibata, bukan ke Mampang. Nah, ini teman tinggal di Mampang. Nah, saya mau anterin dia balik, dia ambil motor, Pak. Oh, gitu. Baru saya pulang ke rumah lagi, soalnya kan saya sama orang tua, Pak. Siapa namanya? Orang tua saya. Temanmu itu? Rizky Anggara. Rizky Anggara? Iya. Nomor telepon, handphonemu nggak ada? Ya, saya nggak punya HP, Pak. Oh, gitu. Sebentar ya. HP saya ada, cuman rusak, Pak. HP saya ada, cuman rusak. Iya, bentar. Tuh, lagi tes urin. Ya. Enggak. Entar dulu. Di dalam. Oke. Apa? Mas. Rizky Anggara siapa? Apa? Rizky Anggara. Saya kenalnya Arif doang, Pak. Rizky Anggara. Saya kurang kenal. Enggak ada. Enggak ada. Di situ. Kenal Arif doang, Pak. Nah, terus? Saya dianterin doang. Lah dia, kalian nongkrong di mana? Di depan parkiran. Di depan parkiran. Saya nongkrong nih, bentaran doang. Karena kan di WA, pengen ngobrol bentar. Ini siapa? Apa? Sama Arif. Bentar dulu. Sama Arif, Pak. Terus? Bentaran, set. Terus aja. Kan, dia kan pengen ketemu saya. Siapa? Arif. Arif, mau ngapain? Ngobrol, kan udah lama ketemu, bentaran doang, Pak. Saya pulang akhirnya. Yaudah, saya pulang, yaudah, dianterin, Pak. Pakai? Mampir ke biro kok dulu, bentar, gitu. Kok lain lagi? Hah? Katanya cari makanan. Katanya cari makanan. Iya. Nah, terus? Beli makanan nih, beli rokok nih, sambil beli makanan, Pak. Terus, habis itu kemana? Pulang. Pulang, nggak balik lagi ke sana? Enggak. Lah, itu motor siapa? Motor dia. Katanya bukan. Motor dia, Pak. Bener, Pak. Motor dia? Motor saya, Pak. Katanya bukan. Motor saya, Pak, bener. Iya, terus motor dia? Nah, katanya bukan motor dia. Kok motor saya, Pak, bener? Iya, aku nggak nanya itu. Tempat nongkrong itu masih ada nggak orang? Udah pada pulang, Pak. Udah pada pulang? Something wrong with this dude. Ini, segel ya? Woi. Rizky Anggara itu di mana? Di Kalimantan, Pak. Di mana nongkrongnya? Di tempat tongkrongan apa udah pulang? Gak tau, pakainya masih di tempat tongkrongan mungkin. Iya kan, motornya kamu bawa. Iya. HP-nya lu bawa. Soalnya biasa kan minjem motor gitu buat di warung. Iya. Gitu, dia motornya masih kau bawa. Iya, Pak. Iya kan? Iya. Motornya masih kau bawa, nggak mungkin pulang tongkrongan. Ya mungkin. Gak tau juga, Pak. Soalnya biasanya balik. Cuman motor saya pegang, Pak. Bukan, cuy. Iya. Kau pakai motornya. HP-nya juga lu bawa katanya. Soalnya saya nggak tahu kalau apa di dashboard, nah, ya, Pak. Ya berarti nggak mungkin pulang dia. Nggak mungkin pulang, toh. Ada apa, kan gitu. Coba, ayo, Pak. Apa? Coba, kalau untuk narkotika kau negatif, toh. Iya. Tapi yang jadi masalahnya... Ini ulangi lagi tesnya. Mana urinnya tadi? Tesnya ulangi lagi. Itu kan masih ada tuh. Enggak air kan tadi tuh? Iya. Enggak air, Pak. Kan? Diliatin kok tadi dari belakang. Woi, woi. Tes urinnya mana satu lagi? Tes urin. Ja, tahu enggak bawa tes urin yang kemarin? Itu tes itu ulangi. Ulangi saya. Motornya, motor siapa? Motor teman, Pak. Motor teman. Iya. Tapi kamu bawa kok nggak ada orangnya di situ? Ya soalnya kan saya mau keluar, mau beli minuman lagi, Pak. Tadi ya. Oh, mau beli makan. Mau beli anggur. Iya, mau beli minuman. Sekalian mau. Di mana? Hah? Di mana? Di sini.
Iya, nyari yang terdekat aja, Pak, nyari. Nah, terus? Nah, sekalian mau beli makan. Nah, terus? Nah, ya udah ketemu Bapak ya kita berhenti. Iya. Tapi orangnya mana ini motor? Hah? Motor orangnya mana? Masih di sana mungkin, Pak. Soalnya saya biasa itu motor, ya udah saya pegang. Nanti besok kalau mau ambil ya tinggal ambil, tinggal kabarin. Itu doang, Pak, nyamperin ke unit saya. Soalnya saya kan tinggal sama orang tua. Iya. Rumahnya siapa? Rianggara. Rizky Anggara. Rumahnya tahu? Wah, rumahnya saya nggak tahu, Pak. Cuma saya biasa sama sama. Lah kalau misalnya sama nongkrong nggak ada dia di situ gimana, dong? Iya. Kalau nggak ada, udah nggak ada orang di situ gimana, dong? Mungkin soalnya saya biasa kalau pakai motornya pakai aja, Pak. Nanti tinggal dibalikin. Kan ini masih beli minum nih, iya, ceritanya. Soalnya kentang, kan... kentang lah, kentang. Iya. Let's say it kentang, potato. Berarti kentang. Maksud saya. Oh, mau. Nyala enggak, Pak? Hah? Nyala itu. Nyala. Hah? Udah diamin aja situ. Nah, terus motornya gimana? Biasa kalau saya pegang dulu, Pak. Jadi gini, Mas. Jadi gini, kita bukan mempersulit atau iya, apa. Yang kita ketahui adalah itu yang kita telusuri. Iya, contoh, Pak. Lu kan bawa STNK. Iya, wah saya nggak bawa soalnya minjem nah, doang. Nah itu Pak, yang pertama itu dengarin, iya, itu STNK. Terus yang kedua, kau tidak bisa membuktikan atau dengan menelpon ini motormu bukan atau apa. Iya. Berdasarkan itu kan kita bisa menimbulkan asumsi ada iya, apa. Saya kan tidak bisa bilang kau mencuri ya tidak, iya, kau ngambil itu ya tidak. Dasarnya yang kami perlukan, dasarnya apa? Motor ini motornya orang, satu. Iya. Yang kedua, kau tidak bisa membuktikan motor ini motor orang, bukannya kau ambil atau kau colong atau kau apapun tentang kejahatan. Iya, Pak. Iya kan? Itu yang saya lihat. Ini kalau saya bisa buktikan, ada membernya, Pak. Soalnya bukan. Membuktikan ini adalah dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor. Iya, Pak. Apalagi kau mengkonsumsi miras. Itu yang kita lihat sebenarnya. Simple sebenarnya ini, enggak terlalu masalah yang rumit. Ada dompetnya. Dompet ada namamu di situ? Ada, Pak. Arif kan namamu? Iya. Kalau kami ya, kalau kami misalnya terus seperti ini, nggak kerja-kerja nanti. Iya, Pak. Kami fokusnya kejahatan yang lebih besar. Ini kan kita nggak tahu ini ya, pelanggaran kah atau pidana. Karena kau tidak bisa membuktikan motor ini. Iya, Pak. Jangan iya-iya aja. Kau harus bisa membuktikan. Menghubungi siapapun kita nggak ngerti. Dia mengatakan itu nomor motormu ini. Dia bilang sama saya, ini motormu. Oke, itu bisa kau sangga dengan motor teman, bisa aja. Karena kau kenal dia baru, toh. Udah lama kenal dia? Udah lumayan, Pak. Teman dari mana? Teman main, Pak, sama teman kampus. Hah? Teman main. Teman kampus, oke. Teman main. Saya terima di situ. Saya kan di sini tidak mau menuduh, tidak mau menjudge. Iya. Saya kan hanya berdasarkan itu. Iya, Pak. Suratnya. Jadi kalau boleh saya sedikit berbicara, Pak. Di situ mungkin banyak juga nggak apa-apa. Iya. Membernya pun ada di saya, Pak. Member apa? Member motor kan soalnya kalau keluar apartemen pasti ada membernya kan, Pak. Nah, makanya di situ saya pinjam dulu. Cuma biasa kita mau bawa motornya suruh tadi sekian enggak ngambil di saya. Jadi ya, gini, sekarang beda. Gini, Mas. Gini. Surat STNK-nya. Iya, Pak. Bukan membernya. Bukan membernya yang kita lihat. Mau apartemen. Kau tahu enggak? Saya punya kartu member apartemen. Iya. Berarti saya punya apartemen dong. Kan enggak kan? Enggak juga lah. Nih, apartemen. Nih apartemen nih. Baca apartemen. Iya, Pak. Iya kan? Maksud saya itu. Saya bilang, kau kenal Rizky Anggara enggak? Enggak, katanya. Gimana? Iya. Kau bisa hubungin dia enggak?
saya nggak ada HP, Pak. Ya, HP dia. HP saya. Ingat nomor teleponnya? Nggak ingat, Pak. Saya. Nah, itu. Jadi gimana kita mau membuat lu di posisi yang benar? Iya, Pak. Harus fair dong. Ya kan? Gimana membuat kau posisi yang benar? Sementara... Ini periksa kantongnya dulu, Pak. Kantong ya? Ini udah diperiksa kan? Udah. Periksa dulu, ada nggak, ada nggak yang hilang? Coba deh, Pak. Nah, ini membernya dia. Ditaruh di dompet. Kok di dompetmu? Ditaruhnya, Pak. Tadi di kantong saya, Pak. Seingat, ingat banget saya. Iya, tadi saya lihat. Ini kartu SIM motor saya. Nggak usah, iya. Saya nggak perlu itu STNK-nya. Ini STNK siapa ini? Mana, Pak? Nggak ada, Pak. Bukan. Bukan kartu nama. Terus? Coba jelaskan. Iya. Yakinkan saya. Yakinkan gimana, Pak? Yakinkan saya itu motor bukan hasil curian. Bukan, Pak. Demi Allah, Rasulullah, ini boleh dicek. Dengar, 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 iya. Dengar. Kalau semua orang seperti itu, nggak perlu lagi ada pengadilan. Dengar dulu, nggak iya. Perlu lagi ada pengadilan. Kau mencuri, demi Allah, saya nggak mencuri. Selesai udah. Iya, Pak. Karena hukum Tuhan itu nggak langsung kau misalnya berbohong, tayar, buar, meledak kau. Nggak seperti itu. Bener kau ngebohongan tadi? Oh, tadi. Demi Allah, demi Rasulullah. Nah. Nasrani. Pak, jadi begini, Pak, saya cerita dulu ya, Pak. Nggak usah cerita. Jadi demi saya baru kalah, Pak. Jadi dengerin. Enggak, Pak, saya... Dengar, dengar. Dari mulutmu kau miras, kan? Iya, haram nggak itu? Haram, Pak. Dari mulutmu minum miras, haram. Dari mulutmu juga kau nyebut nama Tuhan. Iya, Pak. Cuma, sama Pak, dengan kau buang air pakai bag ini, terus kau makan dari situ sama itu. Cuman, Pak, satu hal, Pak, yang harus ditahu, Pak. Kalau boleh saya antar Bapak, Bapak ketemu ustadznya, Pak, yang antar. Nggak usah, nggak ada hubungannya, nggak ada korelasinya ke situ. Bukan masalah mualaf atau apa, nggak ada hubungannya ke situ. Iya, Pak. Yang jelas kau minum. Iya, Pak, memang. Haram nggak itu di hukum haram, Islam? Pak. Haram. Haram. Di hukum Kristen pun haram itu. Baca Alkitabmu biar tahu. Nah, Pak, itu makanya saya kasih tahu sama kau. Jangan kita berbuat asumsi sendiri. Tuh, kalau kayak gini gimana? Harus saya, nanti kalau misalnya saya harus jalankan secara prosedur, kau cuma bilang kejam. Atau enggak? Untuk membuktikan pun, wah, untuk apa saya ke ustadmu? Apa hubungannya ustad sama motor? Iya, Pak. Cuman mungkin kalau satu hal, kalau yang bisa saya tarik kesimpulannya, Pak, ya, kalau untuk membuktikan, kalau Bapak mempersalahkan motor ini mungkin bisa ditarik dari membernya, Pak. Kita coba masuk, lalu nanti keluarnya. Oh ya, gitu kalau, ya, kerjaan saya kayak gitu ya, ya datang kalau, saya ke situ. Kayak gini aja, juga, kayak gini aja. Kau kan berdua sama temanmu. Iya. Kau ke Rizky Anggara, ambil motormu nanti di Polsek Kelamat Jati ya. Ya udah, Pak, boleh. Oke. Okay. Ya udah, saya boleh boleh minta ke nomor Polsek, dicatat. Ke Polsek. Iya, dicatat. Ke Polsek. Iya. Iya, ke Polsek. Ketemu Bapak Amerika ya. Ke Polsek Kelamat Jati. Oh iya, Pak. Jam berapa ya, Pak? Sekarang. Oh iya. Kalau enggak, gini aja lah. Bawa aja orangnya ini, biar tahu di Polsek nanti. Biar dipanggil ke situ. Ya, enggak usah, enggak usah.